Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, jadi di episode kali ini gua memainkan game Counter Strike Online lagi, teman-teman. Ya, jadi konten sangat-sangat lama banget Counter Strike Online ini, teman-teman. Jadi di mana Counter Strike Online yang dari si A atau dari Megasus itu tutup ya, teman-teman. Jadi pasti kalian nanya-nanya, "Bang, main Counter Strike Online lagi tuh di mana sih, Bang?" Jadi kalau kalian mau main Counter Strike Online kalian lagi, kalian bisa download di Steam, teman-teman. Jadi di Steam ini ada namanya Counter Strike Nation atau dari developernya langsung, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat Megasus itu kan tutup tuh, teman-teman ya. Jadi si Nexon ini tadi, Nexon Studio ini membikin servernya dia sendiri, teman-teman. Jadi di mana semua negara memainkan game Counter Strike Online ini. Jadi nggak seluruh Asia, teman-teman. Jadi seluruhnya ada, teman-teman. Kayak Rusia, terus SG ini nggak tahu SG apa ya, teman-teman. Kalau TR ini juga gua nggak tahu. Ada Euro juga, teman-teman. Wih, mantap ya. Terus untuk ping-pingnya itu ada yang warna kuning, teman-teman. Kalau warna kuning ini pasti ya tolah sendiri lah, ngelag pasti kan. Tapi kalau kalian dapat pingnya yang bagus, nah kalau tanda tanya ini biasanya bagus, teman-teman. Kadangnya juga jelek gitu kan, tergantung kalian. Tapi sebelum gua lanjutin videonya atau mainin gameplaynya, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak-banyak. Oke, okay? Sudah semuanya kita lanjutin ya. Jadi kemarin gua dapat info, teman-teman, bahwa Counter Strike Online ini ada mode baru, teman-teman. Counter Strike di si Nexon Studio ini atau di Steam lah, teman-teman ya. Jadi ada namanya ya, beda jauh banget sama si Megasus ini, teman-teman. Dimana dia ada mode Hideout. Coba kita, oh nggak bisa dicoba ya, teman-teman ya. Ternyata mungkin itu dikunci. Jadi kita bisa lihat ya, kalau di Megasus itu kan beberapa, ini gua cerita sedikit ya, teman-teman. Jadi kalau di Megasus itu si GM atau si Megasusnya ini mengadakan event-event, teman-teman, berbagai event kayak main apa gitulah, pokoknya ya beda-beda. Tapi di sini ya guys, ternyata gua denger-denger ada senjata paling menyakitkan, teman-teman. Jadi ada senjata paling mematikan di game si Counter Strike ini, teman-teman. Gua lupa nama ininya. Dia itu Triple S, teman-teman. Jadi kalau di sini kalian bisa dapetin senjata Triple S. Nah, kita main di zombie easy aja ya, teman-teman. Zombie easy aja kita mainin. Ya, selesai. Ya, ini berbagai eventnya, teman-temannya. Kalau kalian bisa lihat nih event-eventnya di grup, di itu juga kalian bisa lihat event-eventnya, mantap lah pokoknya ya. Ada epic prep, kita akan review-review ya, teman-teman. Nah, di sini ya seperti biasa lah kita mainnya ya, teman-teman. Terus ada family prep untuk ya, kalau kalian tahu sendiri ini untuk apaan. Senjatanya seksi semua, teman-teman. Dia ada senjata paling mematikan, teman-teman, untuk kalian coba. Aku bakal pakai ini aja, teman-teman. Terus ininya aku pakai ini. Terus ininya aku pakai. Lihat. Oh, ini bagus. Ini bagus nih guys. Wah, start semua. Kita main gamenya, teman-teman. Bus. Udah lama banget gua nggak main game si Counter Strike Online ini. Jadi kalau kalian, ya, tiba-tiba langsung full screen. Jadi gua ini sudah setting full screen, teman-teman. Nah, gua bakal pilih cewek. Mantap, teman-teman ya, senjatanya bagus-bagus semua nih. Ini biasanya kalau main game kayak gini pada GB-GB semua, teman-teman.
ini enak sih sebenarnya teman-teman, kalau kalian lihat tuh mantap craft. Tembak terus. Gua dulu kalau main Counter Strike ini ya teman-teman ya, gua cerita sedikit juga. Jadi gua dulu main Counter Strike, gua dapetin bad guy-nya veteran itu gua GB teman-teman. Jadi di mana gua dulu punya warnet tuh ya, gua buka 2 PC teman-teman. Jadi si PC tumbalnya ini gua sedang nge-kill 1, gua langsung keluar. Jadi pas nge-kill 1 gua keluar, nge-kill 1 gua keluar langsung gitu. Nah, akhirnya sampai 100 kali gua keluar masuk gua dapet si veteran ya teman-teman. Cuman sekarang agak kurang teman-teman. Gila, sinyalnya lumayan nge-lag ya teman-teman. Gua lihat di sini nge-lag banget teman-teman. Ping orang pada 0. Itu 0. Gila, gua dulu ya main Counter Strike enggak pernah dapat 0, Pak. Pingnya, Pak. Paling 15. Paling kenceng 15, Pak. 15 20 itu paling kenceng. Dan orang luar main 0 dong. Astaga. Jadi kayak server lokal gitu. Dan terus juga ininya beda banget ya, teman-teman. Oke. Tapi gue nggak ada senjata lain nih. Harus pakai senjata ini. Oh bisa baik. Mungkin nggak bisa baik tadi. Pakai ini aja. Wah harus level 20. Oke, kita upgrade teman-teman. Gua nggak ada senjata lagi. Oke, reload. Aduh, mouse gua agak sengkot sedikit teman-teman. Gue nggak tahu mouse gue kenapa kayak gini dah. Dia agak patah-patah gitu teman-teman. Wow, jatuh. Gua jatuh. Satu. Wow. Pakai slash aja teman-teman. Gua juga bingung mau pakai apaan. Thank you.
gua tembak-tembak lo. Mampus lo gua tembak-tembak lo. What? Mantap nih tempat bak gua, teman-teman. Tempat persembunyian gitu. Wah, gua ada ini. Ini nih yang bagus nih. Waduh, kena teman-teman. Wow. Gila, pecah semua kepalanya. Mampus loh. Wow, mantap teman-teman. Woohoo, tembak terus. Oh my god. Wow, mantap mantap mantap, tembak terus. Hahaha, kena lo. kena lo. Syukurin lo kena.
Okay, teman-teman, jadi gua akhirin dulu video gua sampai di sini, teman-teman. Jadi enggak lama ya gua mainin Counter Strike Zero lagi dah. Counter Strike online ini, teman-teman. Aduh, udah lama banget gua kangen sama nih Counter Strike. Semenjak si Megasus ini tutup, enggak produksi si Counter Strike online ini. Jadi ya mau enggak mau gua harus cari game online lainnya. Ternyata baliklah ke Counter Strike online lagi. Ya, oke lah guys. Jadi cuman pembahasan gua sampai di sini dulu, teman-teman ya. Kalau kalian suka gua bikin konten kayak gini, kalian subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak-banyaknya, oke. Dan kalau kalian mau ikutan main game online Counter Strike online ini, kalian bisa search aja di Liberly game on di Steam ya, teman-teman. Jadi listnya ada, teman-teman. Oke, gua dari Andrigamas pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.